Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Gilang Gaming 720. Dan kali ini gue bakalan langsung main lagi nyari tempat rahasia di Brock Haven part 2. Jadi ya udah teman-teman, di sini kan kemarin kalau gak salah 1-6 kan ya kok ya? Betul. Kemarin kalau gak salah sampai 1-6 kita, kalau gak salah ya, ya bikin tempat rahasianya. Kalau salah maaf ya. 1-6. Jadi kita bikin tempat rahasia kemarin guys di part 1. Nah, jadi sekarang di part 2 mungkin sampai berapa kok kita kurang tahu ya kok ya. Sekarang kita lanjut dari 7 sampai enggak tahu 7 sampai berapa. Oke. Jadi kita skip dulu ya guys, soalnya kita bakal cari tempat rahasia ini yang mana. Ini tempat rahasianya di rumah ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan ini rumahnya yang ini ya, yang hampir ya, pokoknya dekat yang paling bawah lah, yang paling bawah itu. Ah, iya. Di dalam laut. Jadi di sini kalau nggak salah tempat rahasia ada dua nggak sih kok? Cuman ini tempat rahasianya bukan kayak rahasia ya gimana gitu. Ini cuman buat main hide and seek doang. Oh, ini cuma hide and seek guys, bukan tempat rahasia apa gitu bukan. Jadi, oke, jadi kalau nggak salah pertamanya itu jatuh ke air kan. Nah, ini kita lagi berenang. Kalau nggak salah di pinggir sini, sebentar. Di pinggir sini nih. Nah, ini juga ini buat hide and seek juga. Kalau kita sembunyi di sini nggak bakal ada orang yang tahu. Jadi di sini guys tempat rahasia. Jadi kita mau keluar lagi gimana? Keluarnya di sini. Sebentar nih. Tembus. Tembus. Dari sini guys. Oke. Jadi selanjutnya kalau nggak salah yang kedua ada di daerah sini ya. Sebentar. Nah, di sini. Di sini. Wah, kita ke situ. Nah, ini dia guys. Nah, jadi nanti kalau kita pengen main hide and seek. Iya nih, enak nih kayaknya nih kalau main hide and seek nih. Kita sembunyi di sini aja. Iya, betul. Oke, di sini enggak ada lagi kok. Sepertinya tidak ada lagi. Sepertinya cuma 2. Jadi total. Jadi kalau kalian 7. Iya, 8. Belum 7 nih kocak. Dia 7. Jadi teman-teman, bagi kalian yang udah tahu tempat rahasianya banyak banget di sini, jadi kolom komentar. Jadi tolong komentar di bawah ini ya guys. Jadi ya udah, kayaknya cuma gini doang. Tapi kalau menurut kalian mungkin ada kali ya, nggak tahu juga sih ada apa enggak. Oke lah teman-teman ya. Selanjutnya yang berapa kok nih? Yang ketujuh. Kelapan. Yang kelapan. Ketujuh. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya adalah di tempat polisi nggak kok? Ya nggak sih? Iya, kalau masalah kita udah pernah kan yang polisi, cuma oh, ini iya. Beda guys. Ini beda, bukan ruangan yang apa sih kok yang penjara itu, tapi kayak tempat penjara gitu deh bukan? Jadi di sini ada ruangannya tahanan, kita naik. Tahanan. Ini kelapan ya kok? Lah, itu kenapa dibuka dah sel penjaranya? Ya emang gitu buat kok. Penjara. Itu mah kayaknya ada orang lagi bikin animasi kok. Udah diam aja kok. Nah. Lah, jadi di sini kelapan ya? Kelapan ya ini ya? Kok ya? Kelapan ya? Ini kelapan ya? Ah, kelapan kok. Oke. Okay. Jadi ini kita masuk. Nah, ini dia ini nih. Ini juga buat hide and seek ya, guys. Ya. Buat kalau kita main hide and seek di videoin gitu, kita ngumpet aja sini. Ya. Cuman jangan di sini juga, di pojokan. Di pojokan tuh. Kelihatan banget di situ, itu aja bolong, ada bolongan, ada kotakan. Wah, kayaknya kalau mabar sama teman saya terus kalau disuruh main hide and seek kayaknya enak juga ya, kok ya. Kita punya banyak tempat persembunyian gitu. Ya, ini doang kok. Sepertinya itu buat hide and seek doang ya itu ya. Bukan buat apa-apa, ini pokoknya buat hide and seek doang, bukan untuk sederhana seperti ruangan apa gitu? Selanjutnya di kuburan ya guys. Oh iya kah? Oke. Okay. Kita selanjutnya ini ke 9 ya kok? Selanjutnya ya? Kalau masalah. Oke. Okay. Oh iya guys, ada yang lupa nih. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan like dulu ya. Saya tunggu dan sampai. Dan dislike juga. Bukan gitu. Astagfirullah, nggak gitu. Lah, kita nggak pernah. Jadi di sini guys. Jangan langsung mulai dulu. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dulu dan like ya. Saya tunggu sampai 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke teman-teman, makasih yang sudah subscribe ya. Ya, terima kasih yang sudah subscribe dan like ya. Oke, selanjutnya. Oke guys, selanjutnya adalah di kuburan. Di kuburan nih. Ayo, kuburan siapa ini? Ada siapa aja kok? Ada Robil ini. Oke. Scary, oh my god kok, scary kok. Squid game. Dude. Emang tulisannya squid game? Squid game. Scary nih kok. Nah, ini tuh susah scary. Oh my god. Oh my god, kenapa kaki kita? Oh my god, untung ditandain ya ini ya. Aduh, siapa sih yang kasih tulisan scary? Kalau yang kasih tulisan scary terima kasih banget sih. Udah ngasih tahu kita. Kita dikubur hidup-hidup.
Oh, di sini guys, ruang rahasianya guys. Jadi di sini ada ruangan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman coba lu gedein suaranya. Gedein suara HP-nya. Maksimalin semuanya. Nah, terus lu pencet deh ini. Ininya. Nggak ada? Ada, gue juga pernah bikin video gini. Cuman gagal, guys. Nggak. Kalau nggak kedengeran ya udah nanti kalian coba aja sendiri nanti terus di kalian di samping ini ya, di samping hospital. Nanti kalian tinggal pencet aja ini ya. Pencet peti mati yang berdarah ini. Itu berdarah mas? Iya berdarah ini, berdarah pakai rata sih. Tuh ada suaranya guys ya kak, bagi kalian yang mau coba silakan ya, soalnya kayaknya nggak tahu kedengeran apa enggak. Jadi oke, ini ke-9 ya kak ya? 10. Enggak, ke-9 ini. Jadi selanjutnya 10. Oke. Okay. Oh, ini sih. Oke, okay, ini kayaknya udah selesai kok. Oke. Okay. Ya. Jadi ya udah guys, langsung saya skip selanjutnya. Oke okay, guys, selanjutnya. Selanjutnya kalau enggak salah, ini cuma buat main-main doang ya. Ini enggak termasuk tempat rahasia, cuman ini kita mau ada hiburannya dulu. Ah, iya. Biar nambah-nambahin durasi aja. Tambahin durasi. Aduh, nge-lag. What? Tadi kerasan gue enggak bisa ada tanda jalan gitu deh. Nge-lag banget sumpah, guys. Oke. HP siapa nih yang dibeli? Parah. Astagfirullah, nge-lag banget. Oke. Di sini kayaknya enggak bisa lewat deh kok. Kita jadi anak gunung. Nah, di sini nih. Jadi anak gunung kita. Kok kayak daki gunung ya, guys? Tapi bagus juga sih kalau buat cerita. Mendaki gunung, lewati lembah. Menanam jagung di kebun kita. Lah, salah lagu enggak tuh? Salah nada. Nah, di sini aku ya? Ya, ini cuma buat coba hiburan bentar, kita. Coba bentar, kita coba. Ini gimana sih kok cara cobanya, pencet aja apa tunggu kayak gini? Nah, oh. Tuh kan bener kan. Waduh, kita bisa kelilingin kota. Ini doang kok enggak ada lagi gunungnya? Kayaknya sih ini doang, ini kan kita kan cuma pengen bersenang-senang kalau melihat kota Brookhaven. Tuh. Oke. Ini langsung saya skip ya. Selanjutnya ini ke-10 ya kok. Maybe yes, kayaknya. Oke. Okay. Maybe yes, maybe no. Ketunggal. Ketunggal. Waduh, waduh. Ya Allah. Siapapun tolong saya. Sesat. Oke, ini ke-10 ya, kok selanjutnya ke-11. Kalau Koko tahu apa saya tahu, enggak tahu. Nanti aja. Nih, kayaknya saya kurang tahu sih tempatnya gitu. Jadi oke, okay, saya skip dulu. Oke, okay, guys, selanjutnya ini yang ke-11 ya, kok. Ya. Oke. Okay. Ini selanjutnya adalah tempat rumah tentara atau rumah baru ya, kok ya? Ah, rumah baru di Brookhaven. Okay. Dan ini kayak yang terakhir ya, karena saya enggak mau lama-lama bikin videonya. Palingan ini berapa menit? Cuman 8 menit palingan, nanti kayaknya 10 menit atau 11 menit palingan saya udahan, guys. Oke, jadi di sini kalau nggak salah di sini tempatnya ruang mazi sih. Ah iya. Nih. Selesain mazi baru bisa ketemu. Di sini nih. Kalau misalnya kita masuk ke dalam ya. Turun. Karena kita udah sering banget nonton tempat rahasia. Nah kalau nggak salah di sini ya kan. Ini. Taruh. Nah. Sebenarnya ada lagi sih guys di sini juga, cuman ya kita bahas yang ini dulu ya. Nah jadi di sini ruang rahasianya kalau nggak salah nggak ada lagi ya di sini ya. Ada lagi kalau salah tidak, sebentar nge-lag banget. Masuk ke dalam situ, masuk di sini. Salah, sini. Nah. Oh iya. Aduh, ini gimana sih? Padahal kita udah nonton loh tutorialnya ini. Bukan lo cheat. Awai. Ah. Ini tempat berangkas aja ada tempat rahasianya. Mungkin ini kali kok, mungkin di rumah ini kayaknya pasti ada maling kayaknya, guys. Ketat banget. Nah, jadi di sini teman-teman ada lagi sih selain yang ini, di tempat ini juga, di rumah ini dan terus juga di tempat ini juga. Cuman kita bahas yang ini dulu ya. Sebenarnya ada juga di ruangan ini. Ini adalah cocok untuk dimalingkan. Jadi teman-teman, kok kayaknya rumah tentara kok kayaknya enggak ada brankas ya. Nah, kalian kok ini di tempat ruang rahasia ini? Enggak di tempat biasa. Ya kok ya? Biasanya kan rumah-rumah biasa itu terlihat banget di gitu brankasnya. Iya betul guys. Brankasnya. Jadi gampang kemalingan. Nah, jadi ini doang kan kok? Enggak ada lagi sebenarnya ada ya? Sebenarnya ada di
sini juga, cuman mendingan kita bahas yang ini dulu kan. Gue malah duduk. Oke, kita langsung naik lagi. Saatnya closing. Oke teman-teman ya, makasih yang sudah nonton video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan sekali subscribe. Lagi ya, ini sekali lagi. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan like dulu ya. Jadi ya, terima kasih yang sudah subscribe dan like juga. Oke, jadi di segini aja dulu video kita kali ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.